Sedikit perkembangan sukan, jaringan penalti hat-trick Gabriel Guerra membantu Johor Darul Takzim JDT mengesahkan slot kepusingan separuh akhir Piala AFC 2017 Zon Asia Tenggara. Bekas juara 2015 itu menang 3-1 dalam aksi terakhir kumpulan F menentang Makmur FC di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Larkin malam tadi. JDT bagaimanapun bermula goyah apabila ketinggalan seawal minit kedua hasil jaringan K. Suar Lim. Gol penyamaan tuan rumah muncul pada minit ke-15 menerusi rembatan jarak jauh Guerra. Pada minit ke-26, Syafiq Rahim hampir meletakkan JDT di depan hasil percubaan luar kotak penalti. Namun berjaya ditangkap kemas penjaga gol Makwe, Kiao Zin Pio. Harimau Selatan memperkemas aksi pada babak kedua dan hasilnya Guerra berjaya meledak gol kedua peribadinya. Tandukan penyerang input itu muncul pada minit ke-58 selepas menerima hantaran Syafiq Rahim. Jaringan hat-trick Guerra terhasil menerusi sepakan penalti pada minit ke-78 selepas Syafiq dikasari ketika berada dalam kotak penalti. Kemenangan bermana itu memastikan JDT layak kepusingan kalah mati bagi Zon Asia Tenggara menentang juara kumpulan G Ceres Lasell FC dari Filipina pada 17 Mei ini.